أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita meneruskan lagi pengajian tafsir kita pada surah yang seterusnya iaitu surah yang ke-97 iaitu surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah ia malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1,000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengaturkan segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala, kita masuk kepada surah yang baru iaitu surah yang ke-97 iaitu surah Al-Qadar. Al-Qadar dengan maksud kemuliaan. Dan surah Al-Qadar ini adalah surah yang masyhur di kalangan kita pada bulan yang lalulah, pada bulan Ramadan. Surah yang menceritakan berkenaan dengan malam Al-Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan dan keistimewaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qadar termasuk di dalam surah-surah Makkiyah, iaitu surah-surah yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang telah kita sebut dalam pengajian yang terdahulu, surah-surah Makkiyah adalah surah-surah yang berbicara soal akidah, soal tauhid, soal keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta hari akhirat. Maka surah ini termasuk di antara surah-surah untuk membina akidah, membina kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Qadar diambil nama bersempena dengan ayat yang pertama daripada surah ini, iaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr, iaitu al-qadr, malam kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa Allah taala menurunkan al-Quran pada waktu lailatul qadar, iaitu pada malam al-qadar, iaitu satu malam yang penuh dengan berkat yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Bila sebut berkat, ia adalah sesuatu perkara yang para ulama menafsirkan berkat ini iaitu ziyadatul khair, iaitu bertambah-tambahnya kebaikan, banyak kebaikan. Maksudnya berkat ini kita buat satu amalan yang sedikit, amalan yang simple tetapi pahala dia banyak.
Pahala dia berlipat kali ganda. Itu hakikat berkat. Ha, berkat ni barang buat sikit tapi boleh hasil banyak. Macam orang kerja, kerja rengang je tuan-tuan, tapi gaji besar. Ini kita nak seumpama ini. Dan itulah dia Lailatul Qadar, yang mana ada pada bulan Ramadan sahaja, sebagaimana yang disebut di dalam surah Al-Baqarah, syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, kita telah sebut pada bulan yang terdahulu bahawa bulan Ramadan ini mulia. Bila sebut tuan-tuan, bila datangnya bulan Ramadan, semua orang akan merasai keberkatan, kemuliaan bulan Ramadan tersebut. Bila hadirnya Ramadan, orang akan bercakap berkenaan dengan Ramadan Karim, Ramadan bulan yang mulia, bulan yang berkat, bulan yang penuh rahmat. Sebab apa Ramadan ini mulia sangat tuan-tuan? Sebab dia satu sahaja. Ramadan ini menjadi mulia kerana diturunkan padanya Al-Quran. Tuan-tuan, Ramadan jadi hebat berbanding dengan bulan-bulan yang lain kerana pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Nah, jadi tuan-tuan, sebab tu bulan Ramadan ni jadi mulia sebab turun padanya Al-Quran. Dan disebut lagi bahawa kenapa Ramadan pula jadi mulia? Kerana di dalamnya adanya Lailatul Qadar. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, Ibnu Abbas adalah Abdullah Ibnu Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahawa di dalam tafsirnya bahawa Allah Taala menurunkan Al-Quran itu secara sekaligus. Ayat ni 30 juzuk. Yang mana mengandungi 114 surah. Ketika mana Allah Taala sebut dalam Al-Quran tadi, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, maksudnya Allah Taala menurunkan Al-Quran secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Ini mengikut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian selepas mana Al-Quran itu diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian barulah Al-Quran diturunkan secara tadarus, iaitu secara beransur-ansur, secara bertahap-tahap mengikut keadaan dan situasi selama 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Nah, maknanya dalam tempoh 23 tahun itu Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut keadaan dan situasi. Sebab itu apabila kita mempelajari ulum Al-Quran, di sana adanya subjek yang disebut sebagai asbabun nuzul, iaitu sebab kepada turunnya ayat-ayat Al-Quran. Secara overallnya, Ibn Abbas menyatakan bahawa Al-Quran ini turun secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar 30 juzuk ke Baitul Izzah. Kemudian Baitul Izzah ni langit dunia, kemudian lepas tu barulah turun secara beransur-ansur selama 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian menyebutkan lagi berkenaan dengan mengagungkan Lailatul Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr." Mula-mula Allah Taala sebut pada malam Al-Qadar diturunkan padanya Al-Quran. Dan kemudian Allah Taala tanya pula, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr?" Adakah kamu tahu apakah dia malam Al-Qadar itu? Dan tuan-tuan kita tengok Allah Taala tanya dan Allah Taala jawab sendiri. Ini betapa anak kabarnya bersungguhnya Allah Taala bertakik menguatkan terhadap perkara Al-Qadar ini. Maksudnya Allah Ta'ala tanya sendiri, Allah Ta'ala jawab sendiri. Menunjukkan perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Apabila Allah Ta'ala tanya, adakah kamu tahu apakah dia malam Al-Qadar itu, malam kemuliaan, maka Allah Ta'ala menjawab sendiri, Lailatul Qadri khairu min alfishah. Malam kemuliaan itu, malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud lebih baik di sini maksudnya,
iaitu dari sudut ganjaran pahala kurnia daripada Allah Ta'ala lebih baik daripada 1,000 bulan kalau kita iktibar lebih kurang dalam 83 tahun lah. Nah, tuan-tuan, 83 tahun ni adalah satu tempoh yang agak luar biasa. Tuan-tuan, jarang kita nak jumpa orang di atas muka bumi ni yang mana umur dia 83 tahun masih dapat melakukan, masih sihat, masih segar, dapat melakukan ibadat yang baik. Nah, maknanya ada orang yang umur 80 lebih tapi biasanya kebanyakannya uzur lah. Dan tuan-tuan, bila uzur ni, maka dia akan menyebabkan ibadat kita jadi tidak sempurna. Nah, contohnya macam kita semayang. Nah, bila uzur tuan-tuan tak boleh semayang berdiri, kena semayang duduk. Nah, dah kira lah duduk atas kursi, duduk atas latar. Jadi menyebabkan tuan-tuan kesempurnaan ibadat tersebut terhalang. Maka di sini Allah Ta'ala memberi kelebihan, menyatakan bahawa malam Al-Qadar itu, malam kemuliaan itu menyerupai ibadah selama 1,000 bulan. Maka ditegaskan di dalam kitab Sahihaini bahawa Abu Hurairah, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba rufira lahu ma taqaddama min zambih." Barang siapa yang bangun mendirikan solat pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan perharapan. Maksud penuh iman, imanan sini maksudnya dengan penuh keyakinan dia percaya bahawa malam tu malam yang penuh kemuliaan, malam Allah Ta'ala nak wiganjar pahala besar. Dia percaya benda tu. Dan ihtisabat, dalam keadaan dia mengharap, dia nak. Tuan-tuan, ada orang tuan-tuan dia ada iman sahaja, imanan sahaja, ihtisab tak ada. Nah, maksud imanan sahaja ni maksud dia percaya. Contoh saya kata, nah, kebanyakan daripada kita percaya kelebihan fadilah sembahyang berjemaah di masjid. Kalau kita tanya orang-orang di luar sana, kita tanya mana yang lebih baik, sembahyang seorang ataupun sembahyang berjemaah, maka semua orang kata sembahyang berjemaah lebih baik, sembahyang di masjid lebih baik. Tapi tuan-tuan, timbul persoalan, kenapakah masjid kita tak penuh tuan-tuan? Nah, kalau kita tahu dah suatu perkara itu ganjaran dia besar, contohnya semua di kalangan kita tahu kelebihan sembahyang di masjid bagi orang lelaki, sembahyang berjemaah 27 kali ganda. Nah, as-salatul jamaah tafdalu min salatil fazi bi 27 darajah. Ini semua hadis di kalangan kita hafal kelebihan sembahyang berjemaah. Tetapi tuan-tuan, kenapa masjid kita tetap tidak penuh tuan-tuan? Kerana apa? Kerana perkara yang kedua tidak ada, iaitu ihtisaban. Ihtisab iaitu apa? Rasa keinginan, rasa nak. Sebab tu tuan-tuan disebut di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kalaulah manusia ni tahu hakikat sebenar. Nah, contohnya kita sebut contoh hadis, kalaulah lau ya'lamun nas, kalaulah manusia ni tahu hakikat apa yang ada pada solat berjemaah subuh sebagai contoh, la ataituhu walau bihabwan, nescaya dia akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Maknanya dalam keadaan merangkak dia akan lari. Sebab apa? Sebab dia ada ihtisab, dia ada keinginan, dia nak benda tu. Nah, tuan-tuan, bila nak ni, kalau orang nak tuan-tuan, kalau betul-betul dia nak, dia akan sanggup buat apa saja. Nah, untuk mencapai apa yang dia ingini. Sebab itu tuan-tuan disebut dalam hadis ini, syarat untuk mendapat kelebihan ini mesti dua perkara, iaitu iman, dia percaya tentang janji Allah, dan yang kedua ihtisab, dia dalam keadaan dia mengharap, dia nak terhadap apa yang disebutkan tadi, iaitu rufira lahu ma taqaddama min zambih, iaitu orang yang mendirikan malam Al-Qadar ini nasaya diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Allah Ta'ala menyebutkan lagi, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli am. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan juga ar-ruh,
Ar-ruh sini tuan-tuan, mengikut tafsir Ibnu Katsir ni, ar-ruh ini iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Nah, maksudnya pada malam Al-Qadar itu semua malaikat-malaikat turun, dan termasuk malaikat Jibril turun ke langit dunia biizni rabbihim, dengan izin Tuhan. Maksudnya tuan-tuan, pada malam Al-Qadar langit dunia ni sesak. Langit dunia ni sesak jadi jeng tuan-tuan. Jeng sebab apa? Sebab malaikat ramah turun ni, bersesak-sesak turun ke langit dunia. Macam kita kak bersesak-sesak bila? Bila balik raya. Bila balik raya, jeng lah jalan. Bersesak-sesak. Sebab semua orang nak pergi balik kampung, tuju ke tempat yang sama. Maka begitu juga pada malam Al-Qadar, malaikat bersesak-sesak turun ke langit dunia dengan izin Tuhannya. Sebab apa malaikat, banyak sangat malaikat turun ni? Kerana tuan-tuan, kerana banyaknya berkat yang terdapat padanya. Bahawa tuan-tuan, malaikat ini akan berada pada tempat yang diberkati. Tempat yang berkat, malaikat akan duduk dan berkumpul dengannya. Contoh tuan-tuan, kita sebut bahawa para malaikat selalu turun bersama dengan turunnya berkat. Sebagaimana malaikat-malaikat ini senang untuk turun ketika saat Al-Quran dibaca. Ha, nampak? Maka tuan-tuan, bila seseorang itu membaca Al-Quran, malaikat pun akan bersama dengannya. Malaikat akan turun berdamping dengannya. Sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yaqra'ul Quran wa huwa mahirun." Siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan mahir. Masuk dalam keadaan mahir ni, dalam keadaan lancar dan fasih. Fasih ni tuan-tuan bukan maksud laju deh. Fasih ni maksudnya al-bayan wal idah, iaitu terang dan jelas. Kadang-kadang tuan-tuan ada orang ngaji ni tak butih. Nah, tak butih. Bila sebut mengaji ataupun qiraatul Quran, membaca. Bila sebut membaca tuan-tuan, apa istilah membaca? Membaca istilah dia at-talaffuz. Talaffuz ni berlafaz. Nah, berlafaz dengan mengeluarkan perkataan-perkataan dan huruf-huruf, itu baru panggil baca. Nah, kalau ngaji tuan-tuan, tak butir, tak bunyi huruf, tak bunyi perkataan, itu bukan membaca Al-Quran. Nah, itu bukan baca Al-Quran. Al-Quran istilah bertalafus, berlafaz. Keluarnya huruf-huruf dan keluarnya perkataan. Maka itu al-bayan wa ridah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan dia mahir, maksudnya lancarlah, tajwid dia kemah, bacaan dia susun teratur molek, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia bersama dengan malaikat kiraman bararah. Maknanya apa? Bila dia baca Al-Quran, malaikat duduk dengan dia. Apa maksud malaikat kiraman bararah? Malaikat kiraman bararah ini iaitu malaikat yang mulia, yang berkebajikan. Ada ulama menafsirkan, maksud malaikat kiraman bararah ni maksudnya malaikat yang sangat cepat dalam mencatat pahala bagi orang baca Al-Quran. Maksudnya malaikat tulis laju ni, tulis laju pahala, 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 pahala. Itu malaikat kiraman bararah. Sebab apa laju tuan-tuan? Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun, walakin alif harfun, lamun harfun, mimun harfun. Setiap kebaikan diganda 10 pahala. Dan tidak aku katakan alif lam min itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, min satu huruf. Maka setiap satu huruf 10 pahala. Dah tuan-tuan, kalau kita mengaji baca Al-Quran, maka tuan-tuan jaranglah baca 2-3 huruf. Biasanya beratus-ratus huruf. Kalaulah sehari kita baca satu juzuk Al-Quran, nescaya beratus-ratus, beribu-ribu huruf yang kita baca. Kemudian ratus, beratus-ratus huruf tadi diganda pula 10. Maknanya banyak.
maka malaikat kiraman bararah sangat laju mencatat pahala. Macam ginilah tuan-tuan, saya bagi contoh yang mudah. Tuan-tuan tengok macam apa yang influencer yang terkenal tu, Khairul Amin, yang menjual apa? Sambal dendeng tuan-tuan. Bila dia jual tuan-tuan, dia jual sambal dendeng dia dalam masa 3 minit. Dia berjaya menjual 1 juta. Dalam masa 3 minit dia boleh jual 1 juta sambal dendeng je. Jadi tuan-tuan tengok dalam online itu bagaimana dia Shopee tu tuan-tuan. Masuk masuk order masuk. Maknanya begitulah. Saya nak bagi contoh perumpamaan betapa lajunya malaikat mencatat pahala ni, malaikat kiraman bararah. Maka nak sebut di sini bahawa malaikat akan berada di tempat yang berkat, di antaranya tempat orang baca Al-Quran, dan lagi malaikat akan bersama mengelilingi duduk halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu. Malaikat turun ke langit dunia mencari di manakah adanya halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu kat mana. Akhirnya nampak, cari-cari nampak kat Masjid Abidin, Masjid Putih kita ni. Maka malaikat pun turun, disebut dalam hadis, turun dengan menaungi amin ajnihatiha, menaungi dengan sayap-sayap malaikat, dan malaikat sepanjang dalam selama mana dia berada dalam majlis ilmu halaqah zikir, malaikat akan berdoakan kepada dia, Allahumma arfilahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Maksudnya tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, nak cuba bayangkan berapa banyak malaikat doa kepada kita tuan-tuan. Nah, cuba kita bayangkan kalau kita sebut Allahumma arfilahu, Allahumma arhamhu satu saat ya. Nah, satu saat dia. Dan kita duduk dalam kuliah ilmu, majlis ilmu ni tuan-tuan, setengah jam je. Saya kuliah tak lama, saya kuliah sekejap je, setengah jam. Lapu merah ni beti, saya beti lah. Lapu merah ni nyala, kita beti. Nah, maknanya 30 minit saja. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah malaikat sebut Allahumma arfillahu, Allahumma rahamhu satu saat. Satu minit ada 60 saat. Nah, kemudian kali pula 60 kali 30 minit, 6 kali 3, 18, 1,800 kali. Nah, mana tuan-tuan, 1,800 kali malaikat beristighfar dan berdoa kepada kita. Sedangkan tuan-tuan, kita hari ini berapa kali dah kita istighfar kepada Allah Ta'ala? Tak tahu berapa, 100 mujur baru. Dan ni tuan-tuan, malaikat istighfar 1,800 kali pada kita ni, saat hari ni ni kita duduk setengah jam ni dalam kuliah. Maka itu kelebihan ni. Sedangkan tuan-tuan, yang buat salah, yang buat silap tu adalah kita, tapi malaikat orang lain pula tolong minta apung bagi pihak kita. Maka ini kita nak sebut perhormatan yang mana malaikat berikan kepada orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu, berada pada tempat yang berkat, pada masa yang berkat. Maka begitulah juga pada malam yang disebut sebagai malam Al-Qadar. Nah, jadi pada malam Al-Qadar, malaikat semua berbondong-bondong turun ke langit dunia. Nah, kerana pada malam itu malam yang berkat, malam yang mana ada nilai pahala yang banyak walaupun buat amalan yang sedikit, amalan yang kecil sahaja. Sebab itu tuan-tuan, disebut dalam bulan Ramadan yang lalu, cara yang paling basic, yang paling asas untuk memperolehi Al-Qadar, iaitu bahawa kita bangun malam, jaga malam tu pun badan dah tuan-tuan. Nah, cukup dah bangun malam tu. Maknanya walaupun kita tak semayang, walaupun kita tak ngaji, kita bangun malam tu. Kalau kena pada malam tu Al-Qadar, kita mendapat kelebihan yang ada pada pada malam Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu waruh, turunnya malaikat-malaikat yang ramah, dan juga ar-ruh. Ar-ruh maksudnya di sini
iaitu malaikat Jibril alaihissalam, fiha bi izni rabbihim min kulli am, iaitu semua malaikat dan juga malaikat Jibril ini turun untuk mengatur segala urusan. Apakah yang dimaksudkan dengan mengatur segala urusan? Mengikut pendapat Mujahid menyatakan bahawa malam kesejahteraan itu Allah Ta'ala mengaturkan semua urusan. Dan disebut bahawa maksud urusan di sini, maksud urusan di sini mengikut Qatadah menyatakan bahawa pada malam Al-Qadar itu semua urusan diputuskan. Maksudnya ditetapkan. Apa yang ditetapkan? Iaitu di antaranya rezeki. Ha, pada malam itu ditetapkan padanya rezeki, ajal dan semua ketetapan-ketetapan terhadap makhluknya. Sebagaimana disebut di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang keempat, Allah Ta'ala menyatakan fiha yufraku kullu amrin hakim, pada malam itu, iaitu pada malam Al-Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Ha, maksudnya tuan-tuan, pada malam Al-Qadar Allah Ta'ala tetap masing-masing urusan, masing-masing keadaan orang, masing-masing berkaitan dengan rezekinya, berkaitan dengan ajalnya, bagaimana kehidupan nasib di atas dunia. Ditetapkan juga padanya asas-asas kehidupan, dari sudut sihat dia, sakit dia, kehidupan dia, dia bekerja macam mana, pada malam itu ditetapkan semua. Sebab itu tuan-tuan, maka beruntung, beruntung orang yang bangun pada malam itu. Sudah pastinya orang yang berada pada malam Al-Qadar, Allah Ta'ala akan memberikan ketetapan-ketetapan yang baik. Ketetapan yang baik. Sudah pastinya tuan-tuan, bila malam Al-Qadar, orang akan mohon kepada Allah Ta'ala ketetapan-ketetapan. Sebagaimana di antaranya disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya jumpa dengan Al-Qadar, apa yang saya nak minta dengan Allah Ta'ala?" Kalau jumpa dengan Al-Qadar nak minta apa dengan Allah Ta'ala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Aisyah, kalau kamu jumpa dengan Al-Qadar, maka sebutlah, bacalah, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf dan Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah saya." Tuan-tuan, tidak ada kemuncak. Tidak ada kemuncak kejayaan seorang hamba, kejayaan seseorang beriman itu apabila dia mendapat keampunan dan redha daripada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita dalam bulan Ramadan yang terdahulu, mungkin kita mempunyai matlamat dan tujuan masing-masing. Dalam bulan Ramadan yang lalu, mungkin matlamat kita, ada di antara kita bulan Ramadan lalu, bulan Ramadan ni aku nak Lailatul Qadar. Bulan Ramadan ni aku nak buat amalan biar amalan pahala berganda. Nak buat amal ketaatan, sebagaimana kita sedia maklum amalan wajib digandakan sehingga 700 kali ganda. Amalan sunat digandakan sehingga amalan fardu. Ada orang yang maknanya dengan niat itu nak mendapat ganjaran berlipat kali ganda. Ada yang nak mendapat Lailatul Qadar. Ada juga yang nak bulan Ramadan, bila mari bulan Ramadan dia nak apa? Dia nak untung berniaga, berniaga bazar Ramadan dan seumpamanya. Tak apalah tuan-tuan. Apa jua niat matlamat kita dalam bulan Ramadan yang terdahulu, sesungguhnya ketahuilah, kemuncak kejayaan dia adalah apabila kita mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Itu tuan-tuan, kemuncak kita. Kejayaan hakiki orang yang beriman adalah apabila dia berjaya meletakkan kakinya di dalam syurga Allah Ta'ala.
Saya sangat suka dengan kata-kata yang selalu dibawa oleh pendakwah-pendakwah daripada golongan-golongan tabligh. Di antara ucapan-ucapan yang selalu dibawa untuk memberi semangat, nah, dia kata apa? Kejayaan yang sebenar hanyalah ada di dalam agama. Kejayaan sebenar kita tahu hanya ada dalam agama, iaitu dalam agama Islam. Apa dia kejayaan sebenar kita, tuan-tuan? Kejayaan sebenar kita bila mana kita mendapat keampunan daripada Allah, kita mendapat redha Allah Ta'ala, kita dapat masuk syurga. Itulah kejayaan hakiki kita sebagai orang beriman. Nah, walaupun zahir di atas dunia orang tengok macam dia ni macam tak berjaya je. Nah, dia ni tak masuk universiti, dia ni berniaga biasa-biasa saja. Tuan-tuan, itu bukan ukuran agama. Mungkin ukuran orang dunia ni tengok seorang itu berjaya bila dia dapat pangkat yang besar, jawatan yang besar, harta yang banyak, kekayaan, rumah besar, kereta besar. Tapi agama kata bukan itu kejayaan. Kejayaan sebenar, kalaulah itu KPI, indikator yang menentukan kejayaan, maka tuan-tuan, kalau gitulah, maka kita akan kata yang paling berjaya siapa, tuan-tuan? Yang paling berjaya Firaun lah. Nah, Firaun yang paling besar pangkat dia, paling besar jawatan dia, orang yang paling kaya di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Firaun lah. Nah, tuan-tuan, Firaun ni nak kabur kaya. Kayanya Firaun, tuan-tuan pernah tengok kan gambar Firaun? Gambar Firaun hok pakai atas kepala dia tu, petok. Nah, nak kata topeng bukan topeng, hok duduk atas kepala tu. Tuan tak tahu duduk atas kepala dia tu apa? Itu adalah emas. Emas, tuan tak? Maknanya emas tak atas kepala ni, tuan tak, bukan skala 2. Jangan kata skala 2 lah. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang puan pakai gelang mah. Gelang mah lipang bara. Tahu lipang bara? Hok tebal tu, tuan-tuan. Oh, 20-30 ribu. Nah, hok tu, tuan-tuan, tak sampai skala pun. Nah, berapa gerang je? 20-30 gerang je, tuan-tuan. Nah, 20-30 gerang je. Hok tu pun kena zakat dah, tuan-tuan. Nah, hok ni Firaun hok letak atas kepala dia saja macam topi tu, tuan-tuan, berkelu-kelu dah. Hok tu dah masuk lah. Mana nak khabar kalau lah indikator penilaian kejayaan seorang dengan pangkat kekuasaan, dengan harta yang dimiliki, dengan kesihatan yang hebat. Firaun ni tak pernah sakit, tuan-tuan. Tak pernah sakit, tak pernah demam, tak pernah sersema. Berbanding dengan kita, kita sebulan sekali demam, sebulan kali mari sersema. Bahkan disebut Firaun ni, betapa Allah Ta'ala beri nikmat yang luar biasa pada dia. Firaun ni pergi tandas, tuan-tuan, sebulan 2-3 kali ya. Ya, sebulan 2-3 kali. Berbeza dengan kita, kita sehari 2-3 kali kita tandas. Nah, sehingga kan diletak di Mesir tu, dia panggil ada apa ni, Hammam Firaun, tempat Firaun, tempat bilik mandi dia. Nah, bilik mandi apa ni, sauna. Yang terletak di Mesir tu. Itu hebat. Tapi tuan-tuan, kita sebut tadilah, kalaulah itu indikatornya, maka kita akan kata Firaun lah orang yang paling berjaya. Tapi tuan-tuan, tidak. Agama kata bukan itu indikator kejayaan seorang. Indikator kejayaan seorang, macam kita kata tadilah, apabila dia mendapat keampunan dan redha pada Allah Ta'ala, itulah kemuncak kejayaan orang-orang yang beriman. Seterusnya Allah Ta'ala menutup surah ini dengan menyatakan salamun hiya hatta matla'il fajr, dan malam kemuliaan itu, malam yang penuh kesejahteraan itu, sejahteranya sehinggalah sampai terbit fajar. Maksudnya apa? Bermula malam sampai pada waktu fajar, itulah tempoh dia. Tempoh maknanya keberkatan, berkat-berkat, pahala-pahala yang banyak berganda-ganda, sehinggalah terbit fajar, iaitu sehinggalah pada waktu subuh. Dan menyebut di sini bahawa mengikut tafsir yang kita bacakan ini,
menyatakan bahawa apa yang dimaksud salamun, ha, maksudnya malam yang sejahtera tu maksudnya apa? Maksudnya pada malam itu malam yang aman, iaitu pada waktu itu syaitan tidak dapat melakukan kejahatan atau melancarkan gangguan kepada manusia. Maksudnya dalam tempoh malam Al-Qadar, nah malam Al-Qadar ni syaitan tak boleh nak buat kejahatan. Syaitan tak boleh nak melancarkan, nak menghasut, nak mengganggu orang, nak buat jahat, tak boleh. Nah, sebab apa? Sebab apa tak boleh, tuan-tuan? Kita kembali pada ayat sebelum tadi, kerana pada malam itu malaikat berbondong-bondong turun ke langit dunia. Maksudnya apa? Langit dunia ni penuh dengan malaikat. Tuan-tuan, malaikat dengan syaitan ni dia orang Terengganu kita panggil ye dok siku. Nah, faham tak? Dok siku. Maksudnya dia tak lagi dua ni. Nah, maksudnya dia tak lagi. Maknanya apa? Kalau malaikat ada, syaitan akan lari. Nah. Dia tak leh, syaitan tu duduk kat ada malaikat. Nampak? Tapi kalau malaikat tak ada, syaitan ada. Ha, maka gitu. Jadi tuan-tuan, bila malaikat memenuhi langit-langit dunia pada malam Al-Qadar, maka syaitan pada malam itu tidak dapat melakukan kejahatan, tidak dapat melakukan gangguan, nak asyik orang tak boleh. Tak boleh. Itu yang dimaksudkan salam sejahtera. Ini mengikut pendapat daripada Mujahid yang menafsirkan ayat ini, nah, iaitu aman, selamat daripada gangguan jin, iblis dan juga syaitan. Maka Allah Ta'ala menutup menyatakan bahawa tempoh malam Al-Qadar itu tempohnya hanyalah bermula daripada malam. Maksudnya bermula daripada malam ni, kalau kita kat dalam kalendar Islamnya, bermula apabila masuk waktu maghrib lah. Apabila terbenam matahari sehinggalah terbit fajar, maka itulah tempohnya, tempoh keberkatan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Maka di sana tuan-tuan ada juga perbahasan, nah, yang menyatakan bahawa Lailatul Qadar ini ataupun malam Al-Qadar ini sama ada terkhusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun umat-umat terdahulu ada juga. Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama iaitu pendapat daripada Abu Mus'ab menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya. Maknanya pada malam Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umur-umur umat yang terdahulu, dan seakan-akan umur umat Nabi Muhammad terlalu pendek dan tidak mampu untuk mencapai amal sebagaimana yang yang diperolehi oleh umat-umat yang lain kerana umurnya panjang. Maka atas dasar itu, nah, Allah Ta'ala mengurniakan malam Al-Qadar untuk menandingi, menyaingi umat-umat terdahulu, nah, mendapat pahala kurnia yang lebih besar, yang lebih banyak daripada umat-umat yang terdahulu. Moga bermanfaat pada pertemuan kita pada malam ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu ma sami'tum aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.